Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bantuan tunai antara tawaran PHBN di Negeri Sembilan. Bantuan tunai untuk ibu tunggal, warga emas, pasangan baru berkahwin dan pelajaran menjadi antara tawaran dalam manifesto PH Negeri Sembilan yang dilancarkan hari ini. Antara bantuan tunai adalah sumbangan keceriaan berjumlah RM200 kepada ibu tunggal berpendapatan kurang RM2,000 sebulan serta RM200 setahun kepada warga emas berusia 70 tahun ke atas. Bagi pasangan yang baru berkahwin buat kali pertama, PHBN menawarkan bantuan tunai RM500. Sementara itu, turut ditawarkan adalah deposit RM100 dalam akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional untuk anak negeri yang lahir pada 2023 hingga 2027. Pelajar pula antaranya ditawarkan RM300 menerusi bantuan kemasukan ke sekolah berasrama penuh.